Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bareng kita RR11 ini. Di kesempatan kali ini kita akan mainkan game Robber Evolve Double Trouble ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di misi Seagull Bay Monstery to kill. Talk of a Remo. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan di sini, teman-teman? Apakah kita harus membunyikan alarm ini? Kita coba aja ya. Oke, langsung ketahuan aja kita, teman-teman. Kita coba lari. Apakah sudah selamat? Tidak ada jalan lagi. Oke, kita coba lagi aja ya. Barangkali sekarang lebih beruntung gitu. Kita ikutin untuk mengambil kunci dulu ya. Oke, kita coba bunyikan alarm yang sebelah sini teman-teman. Lalu kita tunggu di pojokan. Oke, kejadian sudah datang. Kita coba bunyikan yang satunya. Lalu kita berdiri di belakang anaknya. Oke, kita berhasil lolos teman-teman. Selanjutnya di sini apa yang harus kita lakukan ya? Ada 3 polisi di sini. Ternyata tertutup pintunya. Seperti inikah kita harus membuka satu satu? Oh, kita salah langkah teman-teman. Kita langsung dikejar. Sudah tertangkap lagi. Oke, di percobaan ketiga ini setidaknya kita sudah punya gambaran ya harus melakukan apa. Kita lakukan seperti langkah-langkah yang tadi ya teman-teman. Sayang sekali kita kurang berlari, kita mau berlari dan berjalan sama. Beruntung sekali akhirnya tidak mengejar ya teman-teman. Kita masih selamat kill ini. Gak lagi kita terang sabar ya. Hingga kita diketahui oleh penduduk ini. Kita tertangkap lagi teman-teman. Oke, udah 3 kali gagal kita teman-teman. Kira-kira di percobaan keempat ini kita masih gagal atau berhasil ya. Kita main agak sabar ya, jangan sampai ketahuan kayak tadi. Kita jalankan rencananya di sini teman-teman, jangan sampai salah langkah lagi. Oke, kita tunggu di sini ya. Sabar. Kita ikutin untuk mengambil kunci dan hartanya ya. Sudah dapat, kita tinggal kembali sekarang. Oke, kita masuk dulu ke pintu ini teman-teman. Oke,
Oke, kemudian kita tutup kembali agar penjahitnya tidak bisa keluar ya. Sekarang lanjut penjaga yang keduanya ya. Sabar teman-teman. Oke, kita ikuti. Jangan sampai ketahuan teman-teman. Kita masuk untuk mengambil dulu harta. Ternyata tidak ada ya. Kita lari aja. Kita masuk kembali ke sini teman-teman. Kita tunggu dulu sampai penjaga yang tengah ini masuk kembali ke ruangannya ya. Lalu kita tutup pintunya. Setelah itu kita buka pintu yang ketiganya ya. Ternyata hartanya ada di penjaga yang ini teman-teman. Oke, kita dapat. Tinggal keluar aja. Yang akhirnya kita berhasil teman-teman. Mantap deh. Sempurna. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke stiker berikutnya. Stiker ke-7. Kita lihat kira-kira berapa ya. Apakah lebih muda atau lebih usia dari yang barusan? Oke, di sini kita harus menunggu dulu. Kita belum punya gambaran sama sekali, teman-teman. Apakah kita harus sembunyi dulu ya? Kita lihat ini. Kita coba aja ya. Oke, kemana kita harus pergi? Kita kejar kejar sekarang. Tampak gitu ya. Oke, kita lanjutkan di percobaan berikutnya ya. Tapi kita belum punya gambaran apapun di misi kali ini. Selanjutnya sekarang kita harus kemana teman-teman? Apakah kita harus membunyikan alarm yang ini ya? Kita lihat saja. Ketahuan teman-teman sama penjaga ini. Oke. Oke, di sini ada sedikit gambaran, walaupun belum terlalu jelas ya teman-teman. Kita coba lagi. Kemari, oke kita bunyikan. Kita tunggu dulu teman-teman penjaganya. Ternyata benar penjaga yang satunya lari pergi ke tempat lain ya. Sekarang kita harus apa di sini? Kalau tetap di sini kita pasti ketahuan ini. Kita masih bingung teman-teman. Coba kita ke sini. Oke. Kita coba bunyikan alarm yang ini ya. Kita pancing penjaganya. Berhasil teman-teman. Kita harus kemana dulu ini? Kita terhimpit sekarang. Lumayan sulit ini misinya. Papi Reno. Walaupun sulit kita harus coba lagi. Kesempatan kali ini jauh lebih baik. Kita malah nggak tahu teman-teman. Sangat efektif ya. Walaupun ini jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya ini berhasil teman-teman. Oke, bagus sekali kita berhasil dan sekali ini. Walaupun cuma dapat bintang satu aja ya. Chunk of a Rima.
kita lanjut di sedekat 8 nya teman-teman. Seperti apa misi di tantangan kali ini ya, kita coba pesannya dulu. Apa yang harus kita lakukan di sini teman-teman? Sepertinya robot ini bisa mendeteksi ya hal keberadaan benda lain di sini. Ternyata terhalang teman-teman pintu masuknya. Kita lihat. Ternyata teman-teman robotnya bisa mendeteksi ya. Walaupun bersembunyi kita tetap tertangkap ya. Gagal di percobaan pertama sekarang. Oke, kita lanjut. Coba lagi teman-teman. Kita harus lebih berhati-hati di sini. Oke, kita ke sini dulu ya. Kita pancing agar robot yang menghancurkan penghalang pintu ini. Kita tidak bisa tersembunyi ya, karena tetap bisa ketahuan. Sudah dikejar teman-teman. Dari jalan kita harus kembali tertangkap ya. Gagal lagi. Oke, kita coba lagi aja ya. Semoga percobaan kali ini berjalan lebih baik. Oke, kita ke sini dulu. Robotnya mulai bergerak ya. Kita bisa merasakan hal keberadaan kita sepertinya. Kita langsung kabur aja teman-teman. Tidak benar robotnya mengikuti ya. Kita sembunyi. Apakah kita ketahuan kali ini? Nah, robotnya bisa menghilang ya. Ternyata tidak ketahuan. Harus mencari cara ya agar polisinya pergi. Kita harus mencari jalan teman-teman. Dari sini udah terbuka ya, sehingga kita bisa melalui fungsi. Oke, kita kembali lagi. Kita bingung di sini harus kemana ya. Robotnya mulai mengikuti kita. Kita sembunyi dulu teman-teman. Apa yang akan terjadi kira-kira? Kembali lagi. Tapi ternyata tajam ya hatanya. Teman-teman, teman-teman, kita lari apa bisa? Ternyata tidak bisa ya, kita akan tertangkap saja. Oke, sekarang rencananya adalah kita pancing robotnya agar menembak penjaga di sini teman-teman. Oke, pertama-tama kita lakukan langkah-langkah seperti tadi ya. Kita buat robotnya agar menghancurkan penghalang di pintu ini. Oke, sabar teman-teman. Kita sembunyi dulu di kardus ya. Untuk mengejar robot tersebut agar kebingungan ya. Oke, sesuai rencana, penghalang di depan pintu sudah dihancurkan. Oke, kita kembali. Kita arahkan agar robotnya menghancurkan penjaga di sini ya. Dan begitu kita bisa mengambil hartanya tanpa gangguan. Ternyata benar teman-teman, penjaganya dihancurkan diri saja oleh robot penjaga ini.
kita ambil harta yang tersisa di sebelah sini. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Kita kecil dengan bersembunyi dulu. Oke, siapa teman-teman? Kita lari aja ya. Kita perlu ambil harta yang tersisa. Oke, berhasil. Sekarang kita hanya perlu keluar. Mantap sekali. Sempurna teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini, sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan cetek ke-9 ini pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Masih pada dengan cara like, comment, share, serta subscribe dan notifikasi bagi yang baru bergabung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.